Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak di channel Mainan Galasan. Nah, ada tumpukan mainan Topot Mini lagi teman-teman. Yang pertama ada pesawat dari Topot Crosswind atau air pang teman-teman. Nah, lihat, keren sekali teman-teman. Nah, kita langsung ubah menjadi bentuk robot. Si robot pesawat ini teman-teman, ada baling-balingnya di tangannya. Nah, kita munculkan kepala robotnya, robot-robot mini Crosswind, si robot pesawat tempur. Kemudian ada mobil jeep dari Topot Mini Adventure Car. Nah, kita bentuk bagian kakinya, kemudian tangan robot kita munculkan, kita bentuk. Nah, seperti ini. Lalu pelindung dadanya kita turunkan, robot-robot mini Adventure Car. Ada kapal boat penarik tongkang teman-teman dari Topot Mini Riptide. Nah, kita bentangkan tangannya, kemudian kita bentuk seperti ini. Lalu kakinya kita bentuk juga, dan kepalanya kita munculkan, robot-robot mini Riptide, robot kapal boat. Kemudian ada kereta cepat dari Topot Mini Metron. Nah, kita bentuk tangan robot, lalu kita munculkan kepala robotnya teman-teman, dan kita bentuk kaki robot, robot-robot mini Metron dari seri Athlon juga. Kemudian ada mobil sport dari Topot Mini Evolution Z. Nah, kita balik, kita bentuk tangan robot, lalu kepalanya kita munculkan, kemudian kakinya kita tarik, kita putar. Nah, kita bentuk telapak kakinya, robot-robot mini Evolution Z. Ada fire truck dari Topot Mini M. Kita balik, kita bentuk kaki robot, kemudian tangan robotnya teman-teman, kita bentuk seperti ini, robot-robot mini Advent. Nah, bukan mini R teman-teman ini. Nah, si robot pemadam kebakaran. Kemudian ada mobil pos, mobil kargo. Kita lepas bagian atasnya, kemudian kita bentuk tangan dan kita munculkan kepala robotnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kepala robotnya. Lalu kita pasang pelindung dadanya, dan kita munculkan kaki robot teman-teman. Nah, bagian atas mobil tadi kita jadikan papan selancar dari Topot Mini V Cargo. Wah, keren sekali. Kemudian ada mobil polisi dari Topot Mini Tornado. Nah, kita bentuk kaki robot, lalu tangan robotnya seperti ini. Kemudian kita lipat bagian belakang robot, robot-robot mini Athlon Tornado. Ada mobil polisi lagi dari Topot Mini C. Bentuk tangan robot, lalu kaki robot kita tarik, robot-robot mini C. Ada eskavator teman-teman, alat pengeruk tanah dari Topot Mini Athlon Rocky. Nah, kita bentuk tangan robot seperti ini, kita munculkan tangannya, kemudian kita bentuk kaki robot teman-teman. Robotnya, nah, alat pengeroknya kita pindah dah di belakang punggung robot-robot Athlon Rocky ini. Dan yang terakhir ada mobil mini SUV dari Topot Mini Adventure X. Kita lepas dulu dan pengunci pintunya, kita bentuk tangan robot, kita munculkan kepala robotnya,
sudah kita bentuk kaki robot. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, robot-robot mini Adventure X. Nah, sampai di sini dulu video dari kakak tadi. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah.